Halo guys, welcome back to my channel Digger ya. Jadi kali ini saya mau mengetes main game di Infinix S4 ya, dimana kalian banyak yang minta untuk saya mereview atau mengetes main game di Infinix S4. Ini Infinix S4 yang kemarin saya review atau saya unboxing ya. Ini ya, bisa lihat Infinix. Oke, di sini kita langsung tes aja main game. Ya, pertama kali kita langsung tes aja main game Call of Duty ya. Di sini saya baru saja download main game Call of Duty dan game PUBG Mobile. Untuk game Mobile Legendnya bisa next aja guys, atau saya nunggu kalian kasih saran atau kasih komen. Banyak yang nyuruh untuk game main Mobile Legend, nanti bakalan saya download guys, saya tes ya. Oke, sebelum lanjut ke gamenya dan saya ngetesnya, bantu like dan subscribe dulu ya guys. Bila sudah, yuk kita lanjut. Jadi ini kita langsung aja masuk ke Call of Duty ya. Ini mungkin masih dalam sistem belajar ya, karena barusan di download. Dan sorry banget kalau bising ya, ada suara motor ya, karena rumah saya di pinggir jalan. Oke, ya benar, kita masih latihan guys. Masih mau dilatihan ya, karena baru di download. Kita lihat ini prosesornya sama seperti Redmi Note 8 Pro, ini MediaTek, tapi MediaTek yang P60 ya, enggak tinggi kayak Redmi Note 8 Pro ya. Kita lihat aja panas juga atau kuat juga. Mana tembakannya anjay? Oh, dia ini nembak otomatis ya. Oh, oke. Okay. Oke, reload. Ini nembak otomatis. Oke, nice. Setting. Ini defense. Oke, jadi ini kita tes main mode frontline ya. Kita nggak bisa mau tes main battle royale karena di sini belum bisa, gimana ya, belum bisa, levelnya belum tinggi, jadi nggak bisa main battle royale guys. Terus untuk grafiknya itu udah tadi saya setting di lobby, itu memang low doang sih guys, rendah, nggak bisa dapat yang tinggi atau sedang atau high gitu, nggak bisa dapat, jadi cukup sampai di sini doang sih. Oh, mantus, mati kau. Jadi ini saya buat yang otomatis ya, karena saya agak ribet nembaknya. Ya Tuhan, susahnya lu, susah kali lu. Ini udah panas sih di sini dekat kamera, tapi nggak begitu panas ya. Nggak begitu panas seperti saya pakai Redmi Note 8 Pro ya. Tapi ya sebanding lah, Redmi Note 8 Pro bisa sampai kualitas tinggi. Oke guys. Oke, di sini kita pengaturannya setting, kita buat yang mode advance saja. Oh, jangan digeser-geser lagi anjay. Oke, informasi. Oke. Jadi dia nggak bisa settingan tinggi ya guys, cuma rendah. Untuk Infinix S4 ya, tadi saya skip biar untuk ngelewatin mode tutorial pertama kali di download ya. Jadi kita belum bisa main battle royale. Mana sih musuhnya? Oh.
Ya enggak ketekan. Anjay, anjay. Susah banget loh senjata itu. Mending senjata ini dah. Enak banget gue anjay. Gue enggak pernah main ini sih. Saya enggak pernah main ini. Apaan sih lo? Apaan sih kau bangsat? Aduh, mana ini? Oh, aja musuhnya bot guys. Susah kali lo nembaknya. Gak kayak main PUBG lo, agak lincah gitu ya. Ribet banget saya. Ya Tuhan, tombolnya ini susah kali lo. Ini tekan aja semuanya, tekan. Oke. Waduh. Kita sendiri loh yang kena. Itu drone ternyata anjay. Oke, nice. Peluru kita habis anjay. Gimana nyari peluru? Gak bisa diambil loh senjata dia. Oh bisa. Oke, pelurunya sudah banyak. Oke, tadi sebelumnya saya ngetes main di Xiaomi Redmi Note 8 Pro ya. Sini kita ngetes pakai Infinix. Next saya tes main game PUBG ya. Mana dia sih musuhnya? Satu orang lagi musuhnya. Jadi harus sampai 50 ya. Ya Tuhan. Waduh. Oke, ini dia musuhnya. Boom. Oh, dia di dalam deh. Ini jadi gak kena. Si mending gini kali ya. Ini kan tombolnya. Mana musuhnya anjay? Musuh bukan sih? Musuh. Ya Tuhan, susahnya main game-nya. Normal kill. Oh, bukan teman anjay. Oke, guys, sudah selesai. Sorry tadi ada orang. Dan di sini saya enggak ya. Ya Allah, dia muter kemari, ini muter lagi kemari.
Kita putarin. Ya. Kenapa anjay? Oke. Jadi ya udah kelar ya. Sampai di sini dulu. Dan bila ada yang nanyain gimana untuk main COD, sudah saya coba. Dan apabila ada yang kurang, bisa ini aja guys, apa, komen aja ya. Dan di sini bisa lihat ya, pengaturan untuk grafiknya itu memang rendah, nggak bisa dibuat sedang atau nggak bisa dibuat tinggi ya. Jadi cukup sampai di sini, dan frame rate-nya bisa dibuat tinggi. Oke, thanks for watching dan bye-bye.